Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back. Halo semuanya, bersama saya Risno Gokok dan saya Sukma Lamadepa. Sekarang kami sedang berada di Smas Fratir Don Bosco Loleba, salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Lembata. Nah adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan Karisno akan mengajak kalian semua untuk melihat lebih jauh lagi tentang sekolah yang satu ini. Smas Fratir Don Bosco Loleba adalah salah satu unit karya pelayanan di bidang pendidikan. Sekian banyak karya pelayanan para frater CMM yang tersebar di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Sekolah ini sendiri persisnya berada di wilayah Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak berdiri di tahun 2011, sekolah ini telah menjalankan karya-karyanya di bawah visi beriman, berilmu, berlandaskan kasih persaudaraan menuju pribadi manusia seutuhnya dan misinya yakni disiplin dalam kerja, kerjasama yang erat mewujudkan pelayanan yang prima. Hingga boleh mendapat akreditasi A di tahun 2015. Pasti kalian semua masih penasaran kan tentang sekolah yang satu ini? Oke Kak Sukma, kira-kira apa saja yang menarik dari sekolah yang satu ini? Oke Kak Risno, untuk melihat yang menarik dari Smas Frater Don Bosco Loleba ini, ayo kita cek bersama-sama. Ayo, ayo. Sekolah berlantai dua ini difasilitasi 16 ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD. Ada juga lab komputer, lab biologi, lab kimia, dan lab fisika yang dilengkapi dengan alat-alat dan bahan-bahan memadai untuk kegiatan praktikum. Perpustakaan yang menyediakan buku pelajaran maupun buku-buku bacaan lainnya yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan para pembaca. Ruang musik sebagai tempat penyaluran minat dan bakat bermusik siswa. Ruang BK sebagai tempat untuk melakukan aktivitas konseling terhadap seluruh siswa terkait hal-hal yang perlu dibicarakan. Ruang
And you know I never try. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Ruang UKS sebagai tempat penanganan pertama bagi siswa-siswi yang sakit di sekolah. Dilengkapi dengan toilet putra-putri, kantin, lapangan voli, lapangan futsal, dan juga perlengkapan marching band bagi siswa-siswi yang bergabung di eskul marching band. Ada juga aula serbaguna yang dilengkapi dengan lapangan bola voli dan juga lapangan bulu tangkis, serta masih banyak sarana dan prasarana lainnya yang dapat mendukung kenyamanan dan kelancaran belajar serta pengembangan diri siswa di tempat ini. Selain itu juga, ada berbagai program kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh lembaga pendidikan ini sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa dan juga pemenuhan terhadap diri siswa berupa penyaluran minat bakat siswa baik di bidang olahraga, seni, bahasa maupun bidang-bidang lainnya. Ada pula turnamen bola voli untuk pelajar SMA sekabupaten Lembata. Here's to the ones that we got. Cheers to the
wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Serta lomba paduan suara tingkat SMP sekabupaten Lembata dalam rangka meriah rayakan hari ulang tahun sekolah. Nah adik-adik semuanya, bagaimana dengan tayangan dan juga informasi mengenai Smash Frater Don Bosco Loleba tadi? Semoga semua tayangan dan informasi yang telah kalian nonton dapat berguna bagi kita semua. Terutama lagi untuk adik-adik kelas 9 dimanapun kalian berada, mari mantapkan niat dan langkah kalian untuk bergabung bersama kami Smash Frater Don Bosco Loleba dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri menjadi generasi milenial yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya Isno Gokok, saya Sumpa Lama Nepa, kami berdua pamit undur diri dari hadapan adik-adik. Fides Scientia et Fraternitas, beriman, berilmu, dan bersaudara. Kami tunggu kehadirannya ya di sini. Sampai jumpa lagi, dah.